diapain sih, Ple? Gue ini? Ya, itu rahasia gue lah. Oh, rahasia. Gantung lu mau beli apa enggak? Iya, enggak ada duit. Bayarin dulu, guys. Ini totalnya 158 juta, buset deh. Ini kalau sampai bini gue tahu bahaya juga nih. Halo semuanya. Jadi ini gue lagi di bengkel. Jadi ini nama bengkelnya di Racing ini, guys. Dia di rumah nih. Mekanik gue tapi kabur dong, ngehe. Nggak mau ngomong nih, pemalu orangnya. Oke, guys. Jadi ini gue pengen bahas masalah, banyak yang minta juga modifikasi motor gue kan, si Sky ini R25. Kita bahas mulai satu persatu ya. Apa aja yang gue ganti, harganya berapa. Oke, yang pertama masuk ke mulai dari depan gue biasanya dulu ya. Nah ini velg depan belakang ya. Ini velg lucu nih. Jadi velg gue ini GL Speed punyanya CBR 2,5 kalau nggak salah deh. Nah velg ini harganya itu gue beli 20 juta. Nih ya, aduh. Kita hitung ya, 20 juta. Terus, tapi velg belakangnya ini belang. Yang belakang ini adalah GL Speed-nya yang GP1M Magnesium. Nah ini velg belakangnya doang, GP1M Magnesium, gue beli 20 juga. Jadi velg GP1M Magnesium belakang doang nih ya, 20 juta. Mahal emang dia, tapi enteng parah. Balik ke depan lagi, ini disknya pakai Yutaka titanium, ini beli waktu itu 6 juta. Oke, masuk ke ini ya, kaliper Nissin Moto 3. Jadi gue sepaket nih sama master remnya Nissin Moto 3. Jadi ini Nissin Moto 3 ini nggak dijual bebas, guys. Nggak kayak si apa kita biasa pakai Brembo, RCS 15, Corsa Corta gitu-gitu kan dijual bebas. Ini sebenarnya jadi konsep, motor konsep punyanya Moto 3. Ini kalipernya harganya gue lupa inget, kalau nggak salah 4 juta deh. Oke, terus ini gue lupa berapa duit ini beli, kalau nggak salah kurang lebih 900 ribu. Bracket kaliper 900 ribu. Terus masuk ke shock ini gue pakai ini YSS 4 kit, harganya 3,5 juta. Jadi ini dalemannya semua pakai ISS 4 kit. 3,5 juta. Naik ke atas. Nah, ini Master Nissin Moto 3-nya. Kurang lebih 4,5 juta. Second nih ya, guys. Karena barunya nggak ada. Jadi ini copotan dari Moto 3 semua. Bracket dan masternya apa? Kaliper dan masternya. Terus ini sarung Yamaha sama tabung Brembo gede kurang lebih 800 ribu. Oke, masuk ke sini gas spontan aktif 2,5 juta. Nih masuk lagi gas spontan Haris nggak usah lah ya, nggak seberapa. Kalau nggak salah 300 ribu ya. Masukin aja deh, biar detail ya. Terus, apa lagi? Ini steering dampernya WP. Steering damper WP itu gue beli second 3,5 juta kalau nggak salah. Oke.
Udah nggak ada lagi sebelah sini. Nah ini eraser nanti dihitung pengapian sekalian nih. Oh ini handle kopling pakai IR6N. Harganya kalau nggak salah handle kopling ini 700.000 deh. Oke. 700.000. Masuk ke sektor footstep. Ini RCD punya R25 R3. Footstep itu 2.500.000. Terus masuk knalpot. Jadi knalpot nih pakai Phoenix. Knalpot Phoenix ini special order mekanik gua waktu itu. Knalpot harganya 2.500.000 juga. Terus kita keliling masuk ke shock berarti. Shock Ohlins. Shock Ohlins ini buat R25 harganya 8 juta. Terus nah ini karena gue velg GP1M bikin bracketnya di TT Racing buat gear ninja. Ini bracket dan gear hitung semua aja lah ya, rata 1 juta deh. Lebih sih, 1.500.000 sama gear deh. Oke. Masuk ke ini udah, ini quick shifter nanti dibahasnya bareng pengapian. Yang kelihatan lagi adalah oh ini radiator AAI. Radiator AAI itu harganya 5 juta. Oke, gua rasa udah semua nih di bagian luar. Sorry ada ketinggalan ban. Nah, ban nih jadi gua pakai Dunlop Moto 3. Tulisannya Moto 3. Jadi ini second nih, ukurannya unik nih, 115/75. Jadi ban belakang ini 2 juta harganya. Ayo sini. Ban depannya pakai Super Corsa. Ban depannya harganya sama 2 juta juga, cuman bedanya Super Corsa 2 juta tuh baru. Kalau Dunlop Moto 3 second. Oke. Nah, sekarang kita panggil nih mekaniknya untuk bahas pengapian sama mesin. Gua enggak tahu apa aja. Yuk, kita balik. Macet. Gile, akhirnya nih. Ini momen langka nih, John. Mekanik gua mau di syuting gini, permintaannya susah ya, Nyet. Udah dari berapa bulan lalu nih gue dari ngedaino. Ada. Minta dia di syuting susah. Padahal gue pengen cuman orang tuh pengen tahu Blay apa aja modifnya kan gue nggak ngerti. Iya aja lo. Blay, jadi. Iya gimana? Bulan lalu terakhir kita ngedaino di tempatnya Ergus R59 kan. Bisa dapat 62,2 HP kita EBC. Yeah. Menurut lu gimana tuh Blay? Itu tuh kencang nggak? Iya relatif sih kalau kencang ya cuman. Ya udah lumayan lah segitu untuk spek segini gitu. Untuk spek segini? Maksud lu kayak ngerendahin banget spek gua anjing. Ya bukan, maksudnya kan ini kan masih riset terus gitu ya kan. Masih bisa lagi jadi sebenarnya? Ya gua sih yakin masih bisa lah. Berapa prediksi lu? Gua enggak berani prediksi lah. Oh, yang iya. Penting bisa di atas itu sih. Jadi guys, kalau kalian tahu ini dia tuh paling mekanik enggak pernah mau dyno bangun motor. Kalau kata Han-Han Tekno sih sakti juga Mas Didi ya. Bangun motor gak pernah dyno, emang gak pernah dyno dia. Bisa aja. Gue seumur-umur baru sekali juga ini ngedyno motor ini. Iya. Motor lain belum pernah juga ya, Blay? Iya. Karena apa sih, Blay? Menurut lu kenapa kalau ngedyno tuh? Ya gak ada apa-apa sih sebetulnya sih. Emang arahnya sebenarnya bagus? Arahnya sih sebenarnya bagus, cuma emang karena gue belum terlalu perlu sih. Akhirnya ya gue karena ini juga lo bilang apa perawatan nih, harus iya. Maintenance-nya harus rajin juga, nih. Iya. Abis dyno langsung repair, belah. Itu juga. Ya. Itu perhitungan gua sih, tapi ya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Iya.
Jadi ya kalau pas perlu banget nanti akan ke situ juga arahnya. Arahnya. Nah. Tapi sebenarnya bangun motor dengan dyno lebih terarah dong lah. Pasti, ya, pastinya. Ya, gue kan? Juga setuju soal itu, tapi ya entahlah gue. Cara gue beda sih soalnya, iya. Pengennya gitu aja. Blay, terus gue sekarang gue udah tadi kan ngitung-ngitung sendiri bahas modif gue. Sekarang kan bahasnya tuh pengen pengapian sama mesin. Gue kan nggak tahu nih apa aja. Mulai dari apa pengapian dulu deh. Pengapian ini gue pakai apa, Blay? Pengapian kebetulan nih pakai Racer RC2 Super. RC2 Super itu generasi terbaru sih? Iya yang terakhir sih. Itu harganya berapa duit, Blay? Itu gua yang beli. Iya, yang beli. 7 juta ya? 7 juta. Kisaran segitu ya? Jadi ECU pakai RC2 Super. Racer tuh ya. Harga 7 juta. Ini ECU menurut lu seberapa pengaruh, Blay? Di motor 4 tak. Wah, apalagi pengaruh banget ya? Injeksi sih ngaruh banget sih. Gua deh, jadi nyeting sama dia sebelumnya pakai apa, Blay? Gua yang Thailand, Abitek. Oh, Abitek. Ya? Top speed di jalanan itu mentok-mentok ya 178 ya, Blay. Iya. Terus begitu ganti Racer, nggak ngerubah apa-apa nih mesin, nggak diapa-apain, ganti ECU aja. Naik langsung 187. Iya. Iya, yeah, yang waktu di Pondok Indah nyobain kan. Gila, gua kaget banget di situ. Ternyata ganti ECU bisa sampai segitunya gitu ya perubahannya. Terus apa lagi, Blay? Selain ya, ECU? ECU terus pakai juga wideband AF1. Nah, itu berapa harga itu sensor gitu, Blay? Itu sekitar 3,5-an kalau enggak salah. 3,5 juta. 3,5. Terus pakainya apa lagi? Jadi wideband AF1 tuh buat baca AFR ya? Iya, betul. Okay. Untuk nyempurnain settingan aja. Buat nyempurnain settingan. Betul. Bahasa lu apa? Parameter ya? Ya, parameternya dari situ kebaca semua. Bahasa sotoy dia nih. Iya, bahasa sotoy dia. Blay, apa lagi? Kabel-kabel juga mahal nih, Racer ya? Iya, lumayan kabel. Kabel berapa nih? Gue pakai 41 atau 51 ya? 15. 15 itu berapa duit tuh? Itu sekitar 900-an kalau salah. 900 ribu harganya. Iya, ya, kabel iya. 15 Racer. Terus apa lagi, Blay? Gue pakai. Kalau pengapian sih itu aja ya dari Racer ya. Terusannya ini, Blay, iMod di... Oh iya, iMod, benar. iMod ini berapa duit harganya? iMod terakhir berapa ya? 3,5 juga deh. 3,5 juga? Iya, kalau nggak salah ya. 3,5 juta iMod. Tapi udah discontinue itu. Udah discontinue, gue cek di Topet udah nggak ada. Iya, nggak ada, susah. Terus, ini juga, Blay, nyambung dari Racer tuh quick shifter gue. Oh iya, Racer juga. Shifter, ya, Racer juga. Itu pakai yang apa gue quick shifter Racer? Itu pakainya yang... bukan Racer yang... Kia Sport ya, maksudnya. Kia Sport tuh yang murahnya kan ya? Iya, yang di bawahnya. Ini yang khusus quick shifter ya. Eh, lagi syuting nih, ada anak monyet juga nih. Apa? Jadi gua pakai apa ya? Kia apa Racer apa Kia S ini? Ya, Racer quick shifter aja. Berapa duit harganya? Itu sekitar 4,9 ya kalau enggak salah. 4.900. Terus edit aja ya. Oke, terus apa lagi? Ya. Kalau Racer untuk urusan Racer udah ya? Udah kayaknya. Semuanya. Udah. Cukup itu aja kayaknya sih yang dipakai. Oke, terus masuk lagi ke pengapian ini, Blay, penunjangnya. Jadi banyak yang belum tahu nih. Oh. Jadi guys, kalau kalian mau tahu isi pengapian gua tuh bisa wah juga karena ada isinya ini. Ini merek lamanya, Blay, ya. Iya. Action Wire. Jadi sekarang namanya kabel setan. Iya. Jadi motor gua dijejelin kabel setan banyak banget, guys, isinya. Apa aja, Blay? Coba lu jelasin, Blay. Iya, gua salah. Pakainya. Gue agak-agak lupa ya, cuman beberapa sih. Select, gue inget Select 3. Select 3. Select 3 itu berapa? Select 3 itu 3,5. 3.500. Iya, terus ada lagi Gahar. Gahar berapa? Gahar itu 2,4. Gahar tuh 2.400. Iya. Beda-beda ya apa sih, Blay? Tuh, kalkulator gue mentok lagi. Halo, ini terakhir di 113.500. Terakhir masih Select 3 ya. Select 3, Gahar udah masuk. Ntar lu, gua ulang dulu.
dari 113.500.000 tambah gahar berapa? Gahar itu 2.400.000. 2.400.000. Terus sama untuk yang di coil itu karena ini dua silinder ada 4 soket ya. Jadi ya ada 4 F1, makanya F1 namanya. Jadi F1 berapa? F1 tuh satunya 200, ini pakainya 4 biji jadinya 800. 200 kali 4 800.000 ya. 800. Terus apa lagi? Terus pakai negatifnya ada 2 biji ya. Negatif 2 berapa duit? Negatifnya 200.000, 400.000. Jadi 400.000 ya. Negatif 2 ya kali 200. Oh iya, sama namanya ada tuh yang namanya super short. Super short itu yang untuk di injektor itu 2 biji, satunya 350.000 jadi sekitar 700.000. Super short. Super short namanya. Itu nempel di mana, Bre? Di injektor, untuk injektor. Oh, untuk injektor. Terus apa lagi? Ada throttle respon. Throttle respon yang di TPS itu ya. Untuk throttle body ya. Itu berapa duit? Itu 550 kalau enggak salah. 550.000. Iya. Yeah. Throttle respon. Terus apa lagi? Untuk yang di kabel apa namanya? Kabel busi ada sambungan juga. Itu special order khusus ke SN Wire. Itu sekitar berapa? 500.000 kalau nggak salah satu. Oke, yang mencoba busi. Jadi ada 2, 1 juta. Kalau nggak salah ya. Oh, ada 2 jadi 1 juta. Ada 2. Oke, terus pengapian udah belum? Sama ini ada pakai E2RS. E2RS. E2RS pakai 2 biji, satunya 850.000. E2RS 850 kali 2. Jadi 1,7 ya. Iya. Deh, cuman itu aja. Udah, kabel setan itu aja. Yang gue ingat sih itu. Oh, terus penyempurnaan ada juga nih, gue punya pakai aki ajaib. Off dulu. Oh iya deh. Okay, guys, lanjut lagi. Jadi terakhir pakai 2 RS 2 biji, udah kan 850 kali 2. Terus ini juga, Blay, ada aki ya TTA sama kabelnya. Itu terakhir beli berapa harganya? 2 juta berapa? 2.500 kalau. 2.500. Terus udah ya pengapian kayaknya udah ya? Udah, itu aja sih kayaknya. Oke, sekarang nih masuk ke sektor mesin nih. Sektor mesin kelihatan mulai dari apa? Velonya nih, Blay. Velo apa custom? Custom. Velo TB. Velo custom. Berapa duit tuh? Itu sekitar 750.000. Velo custom 750.000. Lu kemarin kok gua mahal kayaknya anjing. 500.000 monyet. Oke. Okay. Terus TB, TB standar. Apa? TB standar tapi di Rimmer. Di Rimmer tuh jadi berapa, Blay? Standarnya 32 jadi 34. 32 jadi 34. Masih enggak ekstrim sebenarnya. Enggak belum ekstrim kalau mesin sih. Jadi TB ngerimer berapa duit? Ngerimer TB itu sekitar 750.000 juga kalau nggak salah. Ngerimer TB 750.000. Itu ongkosnya doang, belum cuan lu tuh ya? Belum kirim ya kan? Kemarin mahal lu, ada yang nanya. Gue cuan sedikit lah. Berat. Terus TB udah diremer. Terus blok pakai seramik. Itu 7 juta tuh harganya. Iya. Yeah. Masuk ke mesin. Nah, jadi ini kan mesin mungkin udah pada tahu juga, Sky ini pakai R3. Iya. Yang tahu harganya gua, pedagangnya gua. Mesin R3 ini gua jual juga di Tokped 18 juta. Komplit kan itu ya? Komplit. Jadi semuanya, head, block, sama isi. Jadi mesin R3 itu 18 juta. Nah, isinya lagi apa, Blay? Isi. Jadi ini kalau mesin gua head isinya R3 full standar semua. Enggak, kebetulan cam itu pakai BRT special order. Oh, cam BRT special order. Jadi enggak ada dijual bebas. Iya. Harus beli melalui lu. Enggak juga. Oh, bisa aja. Bisa lho. Aja. Berapa tuh? Cam berapa duit? Cam sekitar hampir 3 jutaan kalau enggak salah. 3 juta. Terus yang lainnya klep. Klep standar R3. Klep standar R3 semua tuh sampai ke dalam-dalamnya ya, kuku klep apa segala macam standar. PR klep R3 juga. Ini kuat banget sih R3 ya. Iya, yeah, kuat banget. Gua pernah disentul sampai bar nyala full 6 tuh kan yang gua cerita. Gua paksain gaspol terus enggak jebol-jebol. Kejadian gua pernah nyobain R25 kayak gitu, bar 5 aja dipaksain meletus sudah ngejim. Kuat jadi emang R3 ini mesinnya. Terus apa lagi, Blay? Kalo head udah ya? Isi semua udah. Ya? Kalau untuk sektor mesin bawah juga. Mesin bawah diapain sih, Blay? Gue ini? Ya, itu rahasia gue lah. Oh, rahasia. Enggak, kalau bikin sama lu nih, gue kemarin berapa nih bikin mesin bawah?
mesin bawah sama ini, mungkin sekitar 5 jutaan kayaknya. 5 juta. Nah, gua biar tahu harganya aja nih orang kalau mau bikin belai. Oh, gitu ya. Mesin bawah jadi 5 juta. Tapi sebenarnya part-part mah standar lah ya. Ada yang lu bikin lah ya. Apaan sesuatu itu kan rahasia dapur, tapi ongkosnya segitu ya 5 juta. Ya, 5 juta. Apalagi udah belai kayaknya. Ya, udah kayaknya sih itu aja sih, enggak terlalu banyak juga. Makanya masih gua bilang tadi kan masih bisa ditingkatin lagi sih sebenarnya. Masih bisa. Ini sebenarnya belum ekstrim ya. Klep masih bisa ganti titanium gede aneh. Iya. Tergantung lu mau beli apa enggak. Iya, enggak ada duit. Bayarin dulu, guys. Oke lah. Jadi ini belai totalnya 158 juta, buset deh. Ini kalau sampai bini gua tahu bahaya juga nih. Ya paling tidur di garasi lah paling enggak. Anjing tidur di garasi. Ini kayak gini-gini bahaya ya. Dia yang mau guys, bukan gua. Gua sih ngikutin aja. Kurang lebihnya lah ya segitu, 150-an juta. Terus apa lagi guys? Kau guys sih belai. Kedepannya diapain lagi nih motor? Ya. Sebenarnya ini peruntukan Sky ini tadi buat road race ya. Iya, buat road race. Entah kenapa jadi lurusan dan kalian tahu itu rem belakang enggak ada, enggak kepake kan. Terus peleknya gua ganti yang kecilan juga Gelspeed GP1M ya. Tapi ini bakal ke habitat aslinya ntar lah ya. Gua buat Sentul. Buat road race. Cuma mau ikut event apa juga ya. Lu bikin event aja sendiri. Buat fun race aja lah. Oke lah guys, sekian dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mau nanya apa? Atau mau bikin motor mungkin sama Mas Jawa ini. Nama lo siapa, Blay? Didi. Oh, Didi. Didi Racing. Jadi ini rumah dia, rumahan di dekat apa nih, Blay? Ciledug Raya? Di dekat Rumah Sakit Aminah. Oh, di Rumah Sakit Aminah, kampus Budi Luhur. Kalau kalian tahu ya dekat situ. Oke, sekian dulu videonya. Thank you, Jawa. Oke, sama-sama. Atas apanya ya? Susah banget soalnya gue nyuruh dia nih asli udah berbulan-bulan. Akhirnya dia mau ngomong juga. Lu takut rahasia dapur ketahuan kali, Blay? Nggak bisa ngomong saya. Oh, nggak bisa ngomong. Oke, okay. Thank you, Blay. Oke. Okay. Dadah semuanya.